kasih 6 atau 5 akar yang bagus dari kayu jati yang tua ya. Ngeten iki nggih pakan sapi napa? Sapi. Nek suket pun mboten wonten napa nggih? Lah nggih, angel. Sapi nek ra ngoten nganu nggih napa? Tunggak pari ini kok dami ini. Nah ini jika bablas bisa sampai persawahan warga ya. Persawahan warga yang kering ini. Bu, mereka sakit niku nggih, sakit sampai pundi kebun rejo sing niku nggih, sing sakit beran cedak ini kok, sakit nggih. Oh, kulo ngawen, ajeng liwat mriku ngoten. Di kanan jalan ada rumah model joglo dan Jawa kuno yang megah ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulurku semua. Kembali lagi di channel Sobon di Soblora, channel kebanggaan kita semua ya. Nah sore ini pukul jam 5 sore mau mengajak teman-teman kelanjutan videonya yang tadi ya, jalan-jalan virtual kembali. Nanti kita masuk di desa ini, pintu masuk Kampung KB Dukuh Peruntusan Desa Kebon Rejo. Seperti apakah suasana keasriannya desanya ya, nanti kita simak bersama-sama. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sedulur Sobon di Soblora dimanapun berada yang sering menonton video-video dari channel Sobon di Soblora, sering like, comment, dan subscribe. Tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa. Dan yang baru menemukan channel ini, baru menonton video ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang, semoga betah ya. Yang belum di subscribe tolong di subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sobon di Soblora, dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita mulai jalan-jalan ya, seperti apakah suasana desanya. Ada rongsokan guys, rongsokan apa itu, sepeda maupun motor ya. Nah, kita berhenti sebentar. Seperti ini ya suasana menuju ke Dukuh Peruntusan Desa Kebon Rejo. Ini kiri jalan ada SD Peruntusan ya. Kita nanti tanya sama masyarakat desa sini, bersilaturahmi secara virtual. Bu, mereka sakit niku nggih, sakit sampai pundi kebun rejo sing niku nggih, sing sakit beran cedak ini kok, sakit nggih. Oh, kulo ngawen, ajeng liwat mriku ngoten. Oh, anut aspal nggih. Oh nggih. Suwun nggih, Bu. Pripun? Ing Lempung nggih. Nggih. Panen kacang, Pak. Oh, telas nggih. Mun dipaneni nggih kacangnya. Oh. Tapi saged modet subur nggih, Pak nggih. Saged modet subur nggih. Oh, karena ngenteni udane nggih. Ngawen, Pak. Ajeng teh ngawen liwat mriki. Lah nggih. Dalane pun sae kok nggih. Nggih. Ngeten iki nggih pakan sapi napa? Nek suket pun mboten wonten napa nggih. Lah nggih, angel. Sapi nek ra ngoten nganu nggih napa? Tunggak pari ini kok dami niku. Tapi gigi ampas ya, Pak. Udah nggih. Tak mriko riyen, Pak. Ini
kita mulai masuki Dukuh Peruntusan ya. Saya baru kali ini masuk desa ini. Nah, itu ada damen untuk stok pakan sapi di musim kemarau seperti ini ya. Ini ada rumah depannya, ada itu gitu. Dua apa itu, tewel ya. Ini ada rumah joglo yang megah tinggi ya, seperti ini. Rumah joglo, rumah model jadi Jawa kuno. Semoga teman-teman yang kelahiran sini bisa melihat video ini ya, dan bisa untuk bernostalgia ya. Bu. Banyak rumah tutup guys kalau sore seperti ini ya, masih jam 5 karena masih banyak makan sapi. Ini kebanyakan rumah model joglo. Kita masih berjalan pelan-pelan ya, sambil nanti silaturahmi secara virtual dengan warga desa yang bisa untuk diajak komunikasi, diajak itu ya ngobrol-ngobrol. Banyak rumah tutup, banyak rumah dari kayu jati yang tembok hanya 1-2 kalau ini. Kita nanti tunggunya mana, pokoknya diikutin terus videonya sampai selesai. Nah ini kebablas bisa sampai persawahan warga ya, persawahan warga yang kering ini. Karangan warga desa, gua pak, karangan warga desa lebar-lebar guys. Untuk jalannya sudah lumayan bagus ya, masuk desa sini jalannya sudah paving blok seperti ini. Pinggir sawah sangat terasa sadu dan terasa tentram damai ya. Ini ada rumah joglo kembali yang bagus. Ini rumah jadul bagus ya, unik dari bambu ya yang dianyam. Kalau di kota sudah langka banget, sudah tidak ada ya rumah dindingnya dari bambu yang di anyam seperti itu. Kita masih berjalan pelan-pelan. Kita ini bisa, ini masih di desa Kebun Rejo yang sebelah selatan ya, tempat sana ya. Banyak sekali rumah kayu jati di sini. Jalannya tembok itu hampir tidak ada. Hanya ingatkan kembali ya, yang baru menemukan video ini, baru menemukan channel ini, mungkin belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan juga dan informasi-informasi terbaru dari channel Sobonisto Blura. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ini suasana di desa Kebun Rejo ya. Semoga yang lahiran sini bisa melihat video ini ya, dan bisa untuk bernostalgia ya, bisa untuk membawakan kampung halamannya yang mungkin sudah lama merantau di kota, sudah lama merantau di luar negeri, belum bisa pulang. Dengan adanya video ini semoga bisa untuk sedikit mengurangi rasa rindu kampung halamannya. Seperti ini suasana desanya ya, tentram dan damai. Karena pertigaan kita ke kiri. Ada rumah model sinom atau limasan yang bagus. Dari kayu jati yang tua ya.
kita masih berjalan pelan-pelan ya. Ya teman-teman dulur sobat bisa blura, jika melihat video ini bisa lebih puas, karena kemarin ada yang komen katanya agak kekencangan kalau jalan seperti itu. Nah ini saya buat pelan-pelan banget. Aktivitas warga desa ibu-ibu pada duduk di depan rumah ya, sudah santai kalau jam-jam segini. Nah, ini ada rumah model Sinom atau Limasan yang besar dan bagus ya. Nah, ini gang-gang rumahnya seperti ini, suasana di Desa Kebon Rejo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ya. Nah ini ke depan ada rumah lagi yang dekat Jalan Raya Kecamatan Ngawen, Kecamatan Banjarjo ya. Nanti kita video saya tutup sampai jalan aspal Kecamatan Ngawen, Kecamatan Banjarjo itu. Nah, ini ada pohon jati yang banyak ya, tapi ini tidak hutan ya. Jalan aspal, jalan tortoran ya, bisa menghubungkan ke Kecamatan Ngawen maupun Kecamatan Banjarjo ya. Jika ke kiri bisa sampai Kecamatan Banjarjo, bisa sampai Pasar Banjarjo ya. Jika kita ke kanan bisa sampai Kecamatan Ngawen. Nah kita ke kanan ya, ke arah Pulang, nanti melewatin Dukuh Beran, Desa Gondang juga. Ini jalannya sudah tor-toran yang lebar dan bagus ya. Di kanan jalan ada rumah model joglo dan Jawa kuno yang megah ya, seperti ini. Nah mungkin video saya akhiri sampai sini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa untuk bernostalgia untuk yang lagi merantau di kota maupun di luar negeri ya. Pokoknya saya selalu ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sering menonton video dari channel Sobun Siso Blura, sering like, komen, share, dan subscribe. Tanpa kalian semua, saya tidak ada artinya apa-apa ya. Dan yang baru menemukan video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang, semoga betah dan suka cara-cara seperti ini ya. Yang mungkin belum di subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sobun Siso Blura. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kiri jalan pintu masuk Desa Sendang Agung, kita ke arah Bangkat. Ya sudah, konten saya tutup ya. Seperti ini suasana jalur menuju ke Kecamatan Ngawen dari Kecamatan Banjarjo ya. Yang penting saya dan seluruh Sobun Siso Blura dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.